saya akan jelaskan bagaimana campuran sup dengan benar. Alat dan bahan yang saya gunakan adalah gurami padi, gurami jagung, dedak, rumput lapangan. Dari kegiatannya itu, pertama siapkan ember yang berisi air, kemudian diberi dedak, lalu dicampur hingga homogen. Selanjutnya dari hijau-hijauan seperti jerami padi, jerami jagung dan rumput lapangan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.